Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wa salatan wa salaman ala sayyidina rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu wa bala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ma'asyiral mukarramin, para alim ulama, para kiai, para asyraf, para sahabat, para habaib, wabil khusus ingkang kula hormati sahibul fadilah Mbah Yai Marzuki Mustamar, atallahu baqaakum, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, sehat. Yang saya hormati Sayyid Zulfikar, yang saya hormati para ulama, para kiai, pejabat pemerintah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita semua bersama-sama memperingati haul Mbah Syamsuddin Batu Ampar. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah beliau dunia akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya beliau dunia dan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya hanya menambahi saja yang sudah disampaikan oleh Mbah Yai Marzuki. Ada sebuah kejadian peristiwa yang sangat tragis di Indonesia ini. Sebetulnya kejadian itu pernah ada kejadian di Mekah. Kejadiannya apa? Peristiwanya apa? Peristiwanya satu, ada seorang ibu-ibu berasal dari Mesir membawa anaknya umur kira-kira 4 tahun, 5 tahun. Kemudian si ibu itu rencana mau berziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu di Madinah, ya bukan di Mekah. Begitu mau ziarah, dia menyetop taksi mobil, berhenti, masuk ke dalam mobil. Begitu masuk ke dalam mobil, di sepanjang jalan si ibu selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan si ibu itu berpesan kepada anaknya, ya bunayya shalli ala nabi ala nabiyyina Muhammad. Kamu berselawatlah nak kepada Nabi Muhammad, kita ini mau berziarah kepada beliau. Akhirnya si anak itu ikut bersolawat. Rupanya si supirnya itu Wahabi. Akhirnya bertanya kepada si ibu, bu, apa yang ibu perintahkan tadi kepada anak, bu? Kata si ibu bilang, saya merintahkan supaya anak saya bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata si supir itu bertanya lagi, ibu memerintahkan anak sholawat itu dalilnya apa? Ibu mau berziarah kepada Rasulullah ke Madinah, ke Masjid Nabawi, mau ke Rasulullah, sebelumnya kemudian baca sholawat, itu dalilnya mana, Qur'annya mana, hadisnya mana? Kata si ibu bilang, bahwasanya saya bersolawat kepada Rasul, kepada Nabi, itu karena saya mengungkapkan rasa cinta kepada beliau. Dan menurut saya, rasa cinta itu tidak membutuhkan dalil. Orang demen, orang cinta itu enggak butuh dalil. Kenapa? Karena dalil itu adalah pekerjaan logika dan akal. Sedangkan yang namanya cinta itu adalah min af'alil qulub, adanya dalam hati. Akhirnya terjadi perbedaan, perdebatan. Tidak, bu, ibu harus ada dalilnya. Kalau ibu nggak ada dalilnya, berarti ibu menentang Quran, menentang hadis. Kata si ibu bilang, apa urusannya dengan sampean? Urusannya sampean mengantarkan saya ke Madinah, mengantarkan saya ke Masjid Nabawi, kenapa ngurusin saya? Urusan masalah baca sholawat atau tidak, masa saya sholawat kepada Rasulullah dianggap menentang Quran dan hadis? Ya enggak tuh, ibu kalau banget tuh. Kata si ibunya bilang, nak tetap baca sholawat, nak jangan turuti orang itu, baca sholawat. Si supirnya malah marah, kalau begitu ibu namanya kafir, ibu kafir, ibu berarti memerintah anaknya untuk kafir, berarti anaknya ibu kalau melaksanakan kafir. Si anaknya ikut bersholawat. Kata si supir bilang, dasar anak kafir.
Dan kejadian tragis itu terjadi. Setelah itu kemudian tiba-tiba terjadi perdebatan, pertengkaran. Tiba-tiba mobilnya diberhentikan di pinggir jalan. Begitu di mobilnya diberhentikan di pinggir jalan, kemudian si sopir itu kemudian menyuruh ibu itu keluar dan mau berbuat yang tidak baik, mau memukul ibu. Akhirnya si ibu ditutup pintunya, pintu mobilnya, didobrak, dipukul pakai batu. Kaca mobilnya sampai pecah, ibunya diseret, anaknya diseret sambil berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kafir, kafir, kafir. Itu anaknya namanya Ibrahim. Itu anak umur 4 tahun disembelih di depan ibunya karena sudah dianggap kafir. Ini bahayanya Wahabi seperti ini. Bahayanya doktrin sesat seperti ini. Saudara-saudara sekalian, ini terjadi di Mekah. Sekarang ada lagi saudara-saudara sekalian yang terjadi di Indramayu, tetangga saya, termasuk saudara-saudara itu masih ada hubungan saudara saya. Namanya Kaifariduddin. Itu terjadinya adalah tahun kemarin. Beliau termasuk pengurus Jam'iyah Ahli Tariqah, Tariqah Al-Mu'tabar Nahdlatul Ulama Jakman, termasuk ketuanya. Beliau tariqah-tariqahnya adalah tariqah Syadiliyah Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili. Ngambil tariqah dari Abu Lutfi. Saudara-saudara sekalian, ada cerita yang sangat tragis, ternyata itu sudah cerita itu sudah terjadi di Indonesia. Subhanallah saudara-saudara sekalian, tiba-tiba ba'dal maghrib ada seorang yang datang ke rumahnya Kaifari. Ini makanya saya minta kepada orang-orang Pamekasan harus jaga itu Kiai. Dibentengi itu Kiai, apalagi semacam Bayi Mustamar harus dibentengi. Saudara-saudara kalian, begitu datang kebenaran, kebetulan, saya tidak mau mengatakan semuanya, kebetulan yang datang itu jenggotnya panjang, celananya cingkrang. Langsung assalamualaikum, waalaikumsalam, belum dipersilakan sudah masuk. Kebetulan di rumahnya Kiai Farid itu adanya ibu nyainya. Kiai Faridnya lagi wirid tarekat Syadiliyah di masjid bersama jamaah. Akhirnya saudara-saudara sekalian, si orang itu bertanya, Bu, ya, mau ketemu dengan Pak Kiai, Pak Kiai ini ada apa tidak? Kata ibunya, oh iya, Pak Kiai ini lagi wirid tarekat, ada di masjid. Itu saudara-saudara sekalian, ibunya yang lagi bawa anaknya umur 7 bulan. Itu si tamu itu ternyata rupanya Wahabi. Itu tidak banyak bicara apa-apa, langsung kemudian dia menyelinap keluar dari ruang tamu, begitu kembali lagi langsung menebaskan goloknya. Ibunya ini dibacoki seperti hanya bacoki ayam. Sampai berteriak, Allah berkafir, Allah berkafir, Allah berkafir. Ibunya ini langsung astaghfirullahaladzim. Astaga, ditangkis pakai tangan semampunya ibunya ini. Sampai ibunya ini bacokan yang ada di tubuhnya lebih daripada 21 bacokan. Saya tanya, Islam macam apa orang kayak gitu? Kalau sampai ada orang Pamekasan ikut mazhab Islam semacam ini, saya yakin man'unun indallah, bakal dilaknat karena membunuh sama umat Islam. Saudara-saudara sekalian, subhanallah. Akhirnya ibunya ini langsung mengangkat jenazahnya. Itu anaknya Kiai Farid umur 7 bulan Kiai mau dipepes pakai golok. Akhirnya diambil. Begitu ada ponakannya Kiai Farid datang menjeritkan dan lihat ibunya yang bersimbah darah, anaknya langsung dilemparkan, ditangkap kepada ponakannya Kiai Farid. Itu akhirnya tangannya ponakannya Kiai Farid ditebas, tangannya putus. Langsung lari karena jarak antara rumahnya Kiai dengan sana cukup jauh. Di situ Allah Akbar, si ibunya ini bacokin ayam, kambing. Kalau orang sudah didoktrin dengan doktrin Islam yang gaya-gaya iblis semacam ini, apapun akan dilakukan, kekufuran pun akan dilakukan. Saudara-saudara sekalian, ini saudara-saudara sekalian, makanya saudara-saudara sekalian, subhanallah, bukan saja mencaci maki para ulama, bukan saja menjelek-jelekkan mazhabnya Kiai, bukan saja meremehkan para ulama, para Kiai NU, bukan sekedar juga menginjak-injak Nahdlatul Ulama, tapi ini sudah arah ke pembunuhan terhadap para ulama NU. Mereka sebetulnya adalah gaya-gaya PKI, tapi menuduh orang-orang lain disebutnya PKI. PKI berteriak PKI. Kenapa ente melotot sama saya? Jangan melotot-melotot kayak gitu. Saudara-saudara sekalian, itu akhirnya saudara-saudara
sekalian, saya tahu sendiri, saya datang ke rumahnya beliau. Begitu saya, subhanallah, kiainya apa ibunya ini sudah tersungkur darah bersibah kemana-mana. Mungkin itu orang menyangka ibunya ini sudah mati. Itu ibunya ini hafizah Quran, ngajarnya ngajar hifzul Quran. Ini Islam macam apa membunuh orang yang hafiz Quran? Islam macam apa membunuh kiai yang para ulama yang membawa nama Islam? Islam macam apa semacam ini? Kalau orang pamekasan di majah, ente juga bakal dilaknat oleh Allah. Jangan diam, saudara. Kalau terjadi keboliman, jangan diam. Kalau terjadi sesuatu yang ada di Indonesia, jangan diam. Bergerak, anda itu bangsa besar. Saudara-saudara sekalian, subhanallah. Akhirnya saudara-saudara sekalian, begitu itu ceritanya, orang itu keluar, ibunya ini tersungkur. Ternyata alhamdulillah, ibunya ini itu cuma pingsan karena kehabisan darah. Darahnya sangat kurang. Waktu saya datang ke situ, begitu ada kabar saya langsung datang ke rumahnya. Itu ibunya ini, saudara sekalian, tangannya saja, di tangannya ada 11 bacokan. Jari-jarinya putus semua. Itu jari-jarinya ibunya ini dibacok, kayak bacok ayam. Allah berkafir, Allah berkafir. 10 jari-jari putus semua, dikasih pen disambung. Saya tanya kepada saudara, ini Islam apa PKI? Islam apa PKI? Orang Pamekasan kurang tegas dalam masalah itu. Islam apa PKI? PKI apa Islam? Model begini membawa nama bendera Islam, hancur Islam, guys. Subhanallah, pantesan orang Yahudi menyukai mazhab Islam semacam ini. Subhanallah, saudara-saudara sekalian. Akhirnya pada waktu saya datang ke situ, ibunya lihat itu tangannya tumpul semua. Dia bilang sama saya, Gus, ini tangannya jarinya putus semua, Gus, ini sudah disambung sama pen. Di kepalanya, di bacok kepalanya ada 6 bacokan. Satu bacokan yang sebelah kiri itu menganga terbuka. Makanya ibunya ini tidak begitu konsentrasi. Kalau ngomong masih agak ngawur. Kenapa? Sebab sudah mengenai saraf. Kalau ada apa-apa sama ibunya sampai kesadarannya hilang, sebagai dia adalah sebagai gudang daripada Quran, mengajari anak santrinya hifzul Quran, ngajari Quran, ini orang mal'un indallah, bakal dilaknat kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ini, subhanallah. Orang semacam ini diikuti orang-orang zaman sekarang. Gimana, Kiai? Ya, menjual takbir katanya itu. Saudara-saudara sekalian, subhanallah, saya ke sana itu, Bu. Itu kepalanya itu ada 6 bacokan, Kiai. Yang satunya menganga, Kiai. Ibunya ini enggak begitu sadar kalau ngomong karena mungkin sarafnya kena. Subhanallah. Ini orang hafizah Quran diperlakukan seperti ini. Saudara-saudara sekalian, sampai akhirnya saudara-saudara sekalian, akhirnya orang itu keluar dari rumahnya ibunya ini dibiarkan bersimbah darah. Itu ceritanya dia langsung mengejar Kiai Farid. Itu Kiai Faridnya lagi ada di Masjid Wirid Thoriqoh Syadziliyah. Dia langsung membawa golok, datang masuk ke masjid. Itu semua jamaah ditendang, diterobos. Dia bilang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Kiai Farid kafir. Kiai Farid langsung ditekap dengan tangannya. Itu lehernya digorok pakai golok. Digorok pakai celurit. Allahu Akbar kafir, Allahu Akbar kafir, Allahu Akbar kafir. Seperti gorok kambing. Subhanallah. Ini orang macam apa ini di Indonesia ini? Likulli sakit-nakit, ada barang yang jatuh mesti ada yang mungutnya. Subhanallah, luar biasa saudara-saudara sekalian. Akhirnya saudara-saudara sekalian, di sini saudara-saudara sekalian, begitu saya datang, begitu lihat Kiai Farid, ternyata di sininya ada gorokannya. Gorokannya ada 9 gorokan. Untung Allah masih menyelamatkan beliau. Itu golok tajam Kiai Farid digorok 9 kali, enggak mempan. Ini saudara-saudara sekalian. Makanya saudara-saudara di sini, kebijakan kearifan akhlakul kalimah yang diwariskan oleh Rasulullah, yang diterima oleh masyarakat Indonesia Nusantara, ini dihabisi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dihabisi oleh orang-orang yang zalim. Maka saya katakan, siapapun yang melawan NU zalim, siapapun yang niat menghancurkan NU zalim, dan saya yakin menghadapi NU tidak akan menang. Menghadapi NU gak bakal menang. Saudara-saudara sekalian, ibu saudara-saudara sekalian,
Maka dari itu kita semua masyarakat Pamekasan hati-hati terhadap mazhab yang semacam itu. Di antaranya saudara-saudara sekalian, pada waktu zaman dulu terjadi pembantaian ulama, termasuk yang ada di Irak, termasuk yang ada di Taif, yang seperti Mbah Yai itu tadi disebutkan. Dan di mana-mana terjadi pertempuran saling mengkafirkan. Kenapa Afghanistan negaranya hancur? Karena antar umat Islam saling mengkafirkan. Kenapa Libya hancur? Karena antar umat Islam saling mengkafirkan. Karena yang datang semuanya Wahabi. Wahabi, Wahabi, sebelah sini Wahabi, sebelah sini Wahabi. Ada yang menyatakan dirinya adalah Jundullah, pasukan Allah. Yang dirinya mengatakan Laskarullah, ini laskarnya Allah. Kata Jundullah mengatakan Laskar Allah kafir. Kata Laskar Allah mengatakan Jundullah munafik. Perang membunuh antar umat Islam. Hancur itu Yaman, hancur itu Libya, hancur itu Syria, hancur itu Afghanistan, hancur itu Jordan, hancur itu Mesir, saudara-saudara sekalian. Kita lihat negara Islam di mana-mana hancur. Sampai kita malu begitu ada terjadi peperangan yang ada di Syria, orang Islam banyak minggat larinya kemana? Kena ke Eropa. Mereka lebih aman, lebih tenang hidup di Eropa. Katanya Islam ini adalah agama yang bisa mengamankan, tapi nyatanya belum bisa menjamin umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam yang tidak bisa mengejawantakan agama yang sebenarnya. Karena umat Islam yang tidak bisa menerjemahkan bagaimana doktrin ajaran Islam sebenarnya. Disinilah Nahdlatul Ulama muncul adalah sebagai alternatif dunia internasional bahwa inilah Islam yang sebenarnya. Kalau seumpama saya tutup memiliki kitab hadhihi hadza huwa din, ini adalah agama Islam, maka Nahdlatul Ulama mengatakan ini adalah ahlus sunnah wal jamaah. Saudara-saudara sekalian, Anda sekalian ikut NU tidak usah khawatir tidak menang, pasti menang. Karena yang memenangkan NU bukan kiai, bukan ulama, bukan pemerintah. Yang memenangkan NU adalah Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, ada karomah yang tadi dituturkan oleh Mbah Yai Marzuki. Al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewarisnya para nabi. Ulama itu pewarisnya para nabi. Kata Al-Imam Ahmad An-Naqsabandi, seorang ulama besar mazhab Thariqah Naqsabandiyah, kitab yang terkenal Al-Jami'ul Usul fil Auliya, mengatakan ay min jihatil khususiyah, bahwasanya ulama mewarisi nabi bukan sekedar dari apanya, tetapi dari segi khususiyahnya. Khususnya apa? Orang pada waktu zaman dahulu yang disebut dengan al-insanul mukhtar, manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semuanya bisa jadi nabi, tidak semuanya dipilih oleh Allah, maka diberikan, dijadikan nabi, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang disebut dengan khususiyatun nubuwah, keistimewaan kenabian. Ini adalah tidak semua Allah memberikan kepada seluruh manusia, hanya manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari khususiyatun nubuwah turun jauharatun nubuwah, mutiara-mutiara kenabian. Dari jauharatun nubuwah turun apa yang disebut dengan at-ta'alimul ilahiyah, pelajaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut juga khirqatus sufiyah, al-khirqatus syarifah, keluar biasaan, yaitu keistimewaan. Kalau seumpama keluar dari para nabi dan para rasul disebut mukjizat, kalau keluar dari para ulama disebutnya karomah. Makanya para nabi, para rasul punya mukjizat, mukjizat yang tidak boleh masuk akal, mukjizat yang luar biasa, di luar batas akal manusia. Kenapa? Ini maksudnya apa? Karena khususnya nubuah ini membuahkan apa yang disebut oleh Imam Ahmad, nusratum minallah, pertolongan dari Allah. Orang berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala, para nabi rasul diutus oleh Allah, dipilih oleh Allah, itu membuahkan pertolongan dari Allah. Dimanapun, kapanpun rasul pasti menang, enggak boleh kalah rasul. Nabi Adam itu mondok sama Allah itu lahdatan yasiratan, baru sebentar aja. Tapi Bapak Jenderal Profesor Dr. Iblis itu mondok kepada Allah ratusan juta tahun. Ketika Iblis sombong meremehkan Nabi Adam, kedzaliman terjadi, maka Nabi Adam sebagai nabi memiliki khususiyatun nubuwah, diberikan oleh Allah keistimewaan kenabian. Walaupun Nabi Adam usianya lebih muda, walaupun Nabi Adam mengaji sama Allah cuma sebentar saja, tapi Nabi Adam memiliki nusratum minallah, pertolongan dari Allah untuk melawan Iblis. Adam harus menang, Iblis harus kalah. Itu kehendak Allah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam usjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin wa kana minal kafirin. Allah yang menghajar Iblis.
iblis. Allah yang membungkam iblis. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti mengatakan, ayat bukan yasiratan. Nabi Adam mondoknya cuma sebentar, tapi 'allama Adam al-asma'a kullaha, dapatnya semua ilmu dapat. Tapi iblis mondok ratusan juta tahun, tidak semua ilmu datang. Cuma Allah ma'al malaikat ditonton di depan para malaikat. Nabi Adam dengan iblis diadu keilmuan, iblisnya kalah. Kenapa? Karena iblis harus kalah. Kenapa? Karena Nabi Adam harus menang. Karena Nabi Adam memegang khususiyatun nubuwwah. Ini supaya Anda ngerti, NU kapan saja, di mana saja pasti menang. Dulu ente kira HTI hebat, HTI lawan NU kel. Dulu ente mengatakan FPI hebat, FPI ngadep NU hancur. Dulu siapa lagi yang mau melawan NU? Hancur. Sebab hakikatnya yang menghancurkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu kehebatan ulama NU. Betul betul. Betul betul. Betul betul. Jadi orang penakut amat Pak Makassar. Mumpung ada orang Cirebon nih. Nih, Kiai Marzuki Mustamar juga termasuk keturunan Banten, masih saudara sama saya baru tahu itu. Saya pantesan diceplak-ceplok nih gayanya, gaya Banten di Cirebon ini. Ini jangan ajar macam-macam dibacok nggak mempan ini. Sebab senyum terus, kayak senyum terus, jadi kalau orang mau bacok nggak jadi, jadi nggak mempan gitu. Saudara-saudara sekalian, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin, wa kana minal kafirin. Iblis dihancurkan oleh Allah karena Nabi Adam memegang khususiyatun nubuwwah, bukan sekedar Nabi Adam. Saudara saya kalau cemar ceramah banyak saudara-saudaranya, nanti ada yang bilang Bu Sabas di plak Habib Rizik, curiga terus ente mah urusannya. Saudara-saudara sekalian, maka kalian lihat perjalanan fantasiul filal, baca itu sejarah, para nabi, para rasul tidak pernah kalah, mesti menang. Nabi Ibrahim melawan Numrud, Nabi Ibrahim gak punya apa-apa, Numrud raja besar, punya kekuatan besar, senjatanya lengkap, kalah Numrud. Nabi Musa, Nabi Isa melawan Bani Israel, kalah Bani Israel. Ketika Allah mengizinkan saudara-saudara kan Thalut, kemudian saudara-saudara melawan Bakhti Nasr, kekuatan super power besar pada waktu itu, kalah Bakhti Nasr. Nabi Musa dengan Nabi Harun diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Musa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka illa an tazakka wa'dika ila rabbika fatakhsha. Nabi Musa enggak punya uang, tidak punya kekuatan orang, enggak ada bala tentaranya, tidak punya uang, orangnya miskin, orangnya kere, suruh melawan Fir'aun maha kaya raya, kekuatannya sangat besar, tapi bukti realita kalah Fir'aun. Sebab siapa yang mengalahkan? Sesungguhnya mengalahkan Fir'aun adalah Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Musa memegang khususiyatun nubuwwah. Termasuk nabi kita semua, saudara-saudara kalian, nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perang apa saja menang. Ada perang Badar, Nabi Muhammad kekuatannya cuma 3000 orang, tidak punya senjata yang lengkap. Paling-paling yang bawa kuda cuma 12 orang, yang bawa panah paling-paling cuma 20 orang, paling-paling juga yang bawa tombak paling-paling 11 orang. 3000 orang semua kebanyakan jalan kaki, paling senjatanya batu, melawan 30.000 orang 10 kali lipat senjata lengkap. Tapi Nabi Muhammad harus menang, makanya menang. Enggak boleh kalah. Makanya saya kalau membaca sejarah NU menang terus, memang NU harus menang. Makanya yang memenangkan NU itu bukan kiainya, tapi Allah. Kalau NU mengandalkan kiainya, enggak bakal menang. Wong kiainya keluar 5 tahun sekali kalau ada pemilu doang. Kalau ada pemilu, kiai NU keluar semua. Begitu pemilu udah selesai, udah masuk ke kamar semua. Mana mau menang itu NU? Kalau mengandalkan kiainya, maka yang memenangkan NU adalah Allah Subhanahu. Allah Subhanahu. Allah yang memenangkan NU. Betul betul. Nabi Muhammad dihajar dengan perang Ahzab. Perang yang sangat luar biasa dikeroyok Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menang. Perang Hunain menang. Perang Khaibar. Nabi Muhammad berjalan dari Madinah sampai tanah Khaibar, saudara-saudara sekalian, itu lebih daripada 4 bulan. Pasukannya banyak yang terkapar di tengah jalan, sudah tenaganya sisa, senjatanya enggak lengkap. Yang dilawan orang Yahudi termasuk pasukan Roma, senjatanya lengkap. Ya Nabi Muhammad harus menang. Enggak boleh kalah. Sampai harus tahu ini nusratu minallah.
Makanya ada sebuah perjanjian pada waktu zaman Arwah. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Ini janji Allah Subhanahu wa taala yang apa yang diberikan? Diberikan kepada para nabi para rasul, sumpahnya para nabi para rasul di depan Allah Subhanahu wa taala pada waktu nabi rasul masih zaman Arwah. Nomor pertama harus beriman kepada Rasulullah. Nomor dua harus menolong Rasulullah karena nusratu minallah adalah sesuatu yang lazim didapatkan oleh para nabi dan para rasul. Khususnya kanjeng Nabi, ini adalah karena sifat daripada khususiyatun nubuwah, keistimewaan kenabian. Harus menang, enggak boleh kalah. Saudara-saudara sekalian, kemudian saudara-saudara sekalian, Nabi Muhammad perang Hunain. Pada waktu perang Hunain ini, Allah menunjukkan kepada Nabi Muhammad bahwa yang memenangkan adalah Allah, bukan umatnya. Nabi Muhammad pada waktu itu Rasulullah punya pasukan banyak, 100.000 pasukan, sementara lawannya cuma 10.000, jadi lebih sedikit. Makanya umatnya Nabi Muhammad agak berbangga-bangga, udah gampang itu mah, kita lebih banyak, kita itu banyak lebih banyak daripada musuh, gampang dikalahkan. Subhanallah, dilalahnya begitu perang terjadi dia Hunain, itu pasukan Rasulullah 100.000 kocar kacir. Akhirnya kemudian saudara-saudari kalian, begitu kocar kacir, Rasulullah menghentikan dulu, menyusun strategi dulu, minta kepada Allah untuk dimenangkan, barulah setelah itu kemudian dimenangkan oleh Rasulullah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah dan umatnya, walaqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yaum hunain in a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a wa taqat 'alaykum al-'adu bima ruhibat thumma wallaitum mudbirin. Saudara-saudara sekalian, lain ini saudara-saudara sekalian, saya ini Muhammad yang membuat kamu menang, itu saya Muhammad, aku bukan umatmu. Perang Hunain adalah buktinya, umat kamu mayoritas mana ternyata kosal kasir, tidak bisa mencukupkan kamu untuk menghadapi mereka, kamu mundur, kamu merasa sesak, kamu dipukul mundur. Kalau aku tidak memenangkan kamu, maka kamu akan kalah. Tapi Muhammad, kamu harus menang karena kamu adalah nabiku dan rasulku, pemegang khususiyatun nubuwah, pemegang wazifatul risalah, maka kamu harus menang. Maka pewarisnya pun NU kudu menang. Jadi kita ikut NU, jangan khawatir kalah, mesti menang. Makanya zaman sekarang ada orang caleg-caleg pengennya ngatasnamakan NU, saking apa? Pengen menang, ngalap barokah kemenangan. Cuma saya sering bilang, siapa saja di Kemakasan, di Madura, ada orang caleg atau bupati kemudian mengatasnamakan NU, saya doakan mudah-mudahan nggak menang. Kenapa? Kecuali kalau orang itu bukan mengatasnamakan NU, tapi kalau orang itu berniat memperjuangkan NU, baru saya doakan mudah-mudahan menang. Betul-betul. Saudara-saudara kalian, subhanallah saudara-saudara kalian, ini menang saudara-saudara kalian. Makanya jangan berani-berani kepada Nahdlatul Ulama. Apalagi tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbahyai Marzuki Mustamar, bahwasannya Nahdlatul Ulama mewarisi NU bukan sekedar ilmunya, bukan sekedar akhlaknya, tapi akhlakon wa hulukon wa holkon, lengkap wa nasaban. Saya dari dulu sebetulnya kalau di buntet pesantren itu tidak pernah dipanggil Sayyid dengan Syarif, tapi memang mbah saya Syarif. Cuma kadang-kadang ada yang suka manggil saya Habib, mungkin karena hidung saya panjang. Yang Pamekasan itu penyakit hidung panjang tuh rupa-rupa guys. Semua orang hidung panjang panggilnya Habib aja ini. Namanya Habib dengan Syarif dengan Sayyid beda. Beda apa? Ya beda panggilan. Kalau Habib dari Yaman, kalau saya Syarif dari Hijaz. Kiai Marzuki Mustamar juga termasuk Syarif dari Sultan Hasanuddin. Walaupun Kiai Mustamar itu seumpama dari ibunya, tapi di dalam syarif itu enggak ada istilah laki-laki dan perempuan, sama saja syarif. Mbah saya disebutnya syarif, enggak ada yang disebut Habib. Termasuk terakhirnya adalah Syarif Hidayatullah, enggak ada orang Habib Hidayatullah. Saya mau ziarah ke Habib Hidayatullah, enggak ada sama syarif. Betul-betul. Jadi jangan panggil saya Habib, kalau mau panggil, mau menghormati panggil aja syarif. Karena itu syarif, kalau saya panggil Habib menyalahi originalitas saya. Oh berarti sampean gak senang sama Habib, ndasmu. Kata siapa? Saya tidak pernah diajari benci kepada siapapun. Saya hanya bicara diri saya dan bicara diri Habib. Habib itu orang Yaman, kalau saya orang Hijaz. Sampean orang Madura, kalau sampean orang Banten. Bukan berarti benci kepada salah satunya, lagi bicara aslinya. Ente jangan marah. Jangan tersinggung, tersinggungin apa ente? Uang itu mbahnya ente kok. Betul-betul? Ya, jadi kalau saya mau tidak mau dipanggil Habib. Kenapa sebabnya? Loh, orang saya bukan dari Hadramaut, saya dari Hijaz. Orang Hijaz beda. Panggilnya Syarif. Muhammad Abbas bin Fuad bin Hasim bin Mansur bin Saleh bin Muta'ad bin Syarif. Abang Nuruddin bin Syarif, Muridin bin Syarif, Ali bin Syarif, Nur Samtul Rahman bin Suluf Syarif, sampai Muhammad Arifin bin Syarif, Hidayatullah bin Syarif, Abdullah, semua Syarif, enggak ada Habib.
Karena memang orang Hijaz memanggil Zuriatul Rasul itu adalah dengan julukan Syarif, bukan Habib. Habib itu adanya di Yaman. Ya, Syarif Hussein. Dan loh, ada lagi mengatakan, "Gus, sampean itu punya panci sampean itu punya marganya apa?" "Loh, saya enggak ada marga." "Enggak ada marga? Ya marga saya nisbat aja Asy-Syirboni Al-Jami beres." Kenapa? Sebab kenapa yang namanya Syarif itu di marga Sayyidina Hussein itu ma'in dan tamayyuzat. Tidak kami tidak memiliki satu ciri-ciri yang membedakan. Jadi enggak ada marga. Makanya seluruh Syarif dan Sayyid di Indonesia enggak ada marganya. Semuanya adalah dari yang dinisbatkan dari tempat. Sayyid rahmatullah Sunan Ampel yaitu adalah Al-Jawi. Jawa. Syarif Maulana As-Samarkandi, Ibrahim As-Samarkandi, Sayyid Ibrahim As-Samarkandi Samarkand itu jadi nisbatnya kepada kampung. Kemudian juga ada lagi yaitu Sayyid Maulana Al-Maghribi Maghrib. Makanya Abuya Muhammad Al-Hasani Al-Makki, ya Al-Makki, maka enggak ada. Nah bedanya kalau seumpama yang ada di Yaman, Habaib itu punya marga, yaitu ada Segaf, ada Atos, ada itu. Bukan benci, bukan mengente kayak gitu, mah. Saya enggak punya marga, ente punya marga. Jadi kalau saya disebut seperti ente, ya enggak bisa, karena saya enggak punya marga. Jadi saya itu disebutnya apa? Disebutnya, yaudah ya masa, Al-Buntati Al-Tandawi Pendakar, Asy-Syirboni, udah enak, enggak enak, yang penting Asy-Syirboni. Nah itu dari Hijaz beda. Durum bahasanya disebutnya Olana Sayyid Syarif Makhdum Gunung Jati. Makhdum termasuk Sunan Bonang, Makhdum Ibrahim. Itu adalah bukan julukan Yaman, tapi itu adalah julukan Asia Tengah, Persia dengan Uzbekistan. Kalau AA itu jurusan Sunda, kalau Lora itu Madura. Jadi nanti kalau manggil saya itu orang Sunda, ya panggilnya AA, jangan Lora, gitu maksudnya. Bukan berarti menghina salah satunya, bukan, lagi ngomong yang benar kok, ente disalahin terus nih. Makanya ente jadi orang jangan sensitif, jangan sensitif, jangan mudah tersinggung ente. Betul lah betul. Nah itu, gitu aja Syarif, ada Syarif, ada Sayyid. Nah itu saudara-saudara kalian. Makan kalau ada orang manggil saya Habib, bingung juga saya. Habib dari mana saya? Saudara-saudara sekalian. Nah itu saudara-saudara kalian. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu kemudian kata Imam Ahmad An-Naqsabandi mengatakan bahwasanya summan basakot ila ummatihi, itu khususiatun nubuah, itu adalah disebarkan oleh Allah, diturunkan kepada umatnya Rasulullah. Siapa? Al-insadul muhtar, manusia yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak semuanya orang mendapatkan, yang disebut para ulama, para kiai, yang disebut khususiatul wilayah, keistimewaan kewalian, kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Khususiatul wilayah ini, maka saudara-saudara sekalian, kalau ada orang para ulama jadi kiai, jadi lora, ayah di Madura, itu saudara-saudara sekalian, berarti itu pilihannya Allah. Enggak semua orang bisa jadi kiai, bisa jadi ustad. Orang pengen kaya, semua pengen kaya, tapi ustad enggak kaya enggak apa-apa, yang penting ngurusin umat, yang penting ngurusin musola dan masjid, yang penting ngurusin santri. Semua orang mah pengen kaya. Makanya didermakan seluruh ustadz kiai itu hidupnya didermakan untuk agama Allah. Enggak semua orang bisa mampu jadi kiai dan ustadz. Saudara-saudara sekalian, dari khususiatun wilayah itu adalah turun jauharatul wilayah. Dari jauharatul wilayah ini turun at-ta'alimul ilahiyah, pelajaran langsung dari Allah, sebagaimana Nabi Adam bisa mendadak jadi lebih pintar daripada para iblis. Itu kemudian termasuk Rasulullah memiliki satu keistimewaan ajaran keilmuan dari Allah secara langsung. Maka Rasulullah tidak pernah belajar, tapi pintar sendiri. Rasulullah tidak pernah belajar ilmu politik, pinter politik. Tidak pernah belajar ilmu tata negara, pinter ilmu tata negara. Tidak pernah belajar masalah hukum dan undang-undang, tapi justru hukum dan undang-undang berasal dari daunnya Rasulullah SAW. Kenapa? Ini yang disebut at-ta'alimul ilahiyah. Kalau turun kepada para ulama dan para wali, yang disebutnya ilmu laduni. Jadi ilmu laduni keluar setelah mendapatkan khususiatul wilayah. Anda harus jadi kiai dulu, jadi ulama, mondok di pesantren, baru dapat ilmu laduni. Kalau di Pamekasan beda lagi. Orang pengen dapat ilmu laduni, enggak mau mondok ke kiai. Pengennya wirid zikir di atas pohon kelapa 41 hari 41 malam. Begitu turun itu yang namanya rambut gosong semua, disamber bledek 7 kali. Rasain lo. Betul lah, betul, Bu. Subhanallah. Ini saudara-saudara sekalian. At-ta'alimul ilahiyah, kemudian apa yang disebut khirqatus syarifah, al-khirqatus syarifah, yaitu ada ketika keluar dari para nabi disebutnya mu'jizat, ketika keluar dari para ulama disebutnya adalah karomah. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ibn Arabi mengatakan bahwa karomatul ulama'i wal awliya qit'atun min mu'jizatin nabi. Karomahnya para ulama, para wali adalah percikan dari cahayanya mu'jizatnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW, karena min jihatil khususiyah. Termasuk amal,
termasuk nusratun minallah, pertolongan dari Allah. Maka para ulama, betul ulama, mewarisi dari segi sanadnya, mewarisi dari segi akhlaknya, dari segi manhaj dan ideologinya, mewarisi dari segi cara-caranya, manajemen dan leadership dakwah Islamiahnya, mewarisi daripada nasabnya, mewarisi dari segala-galanya. Maka betul ulama tidak mudah ditumpangkan, dan sepanjang perjalanan betul ulama selalu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ente harus tahu. Makanya para syarif, para sayyid yang tidak ikut NU gak bakal jadi orang menang. Habib-habib yang gak ikut NU pasti bakal kalah. Lihat aja sejarahnya. Betul lah betul? Betul lah betul? Nah betul ulama lihat. Pada waktu bawahan Abdullah masuk apa? Yaitu adalah masuk saudara-saudara dan masuk. Yaitu adalah nasakom. Ideologi kebangsaan, kenegaraan yang diciptakan oleh Bung Karno. Itu maka Islam masumi semua protes, semua menjelek-jelekkan Mbah Wahab, sampai ada kata perkataan yang keji, itu batok kepalanya Mbah Wahab kalau dibuka isinya palu dan arit. Subhanallah. Kata Mbah Wahab, jangan dengarkan dia, karena Indonesia harus dilindungi. Kenapa? Karena Mbah Wahab dan NU masuk ke nasakom itu, saudara-saudara sekalian, bukan dalam rangka menuruti ideologi komunis, tetapi dalam rangka melindungi Bung Karno dari pengaruh politik komunis. Karena Bung Karno itu sudah dinyatakan oleh Nahdlatul Ulama menjadi waliul amri tururi bisyaukah, pemimpin yang sah Indonesia. Jadi Bung Karno itu sejak tahun 1940 sudah disahkan sebagai pemimpin yang sah. Kalau Indonesia Bung Karno itu dikatakan pemimpin yang sah, berarti artinya Belanda tidak sah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Belanda itu pemerintah yang sah sementara Bung Karno tidak sah, ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat. Itu sudah menginjak. Betul-betul? Betul-betul? Berani gak melawan orang kayak gitu? Berani tidak kita menghadapi pengkhianat rakyat kita? Berani atau tidak? Lawan apa diam? Lawan, jangan diam sampean. Diam abis sampean Madura. Makanya saya itu kadang-kadang agak mangkel juga. Ada oknum Habib, bukan Habib semuanya, jadi ente Habib yang gak bicara, jangan tersinggung. Oknum, kalau saya bilang oknum kiai, ya berarti kiai yang benar, gak usah tersinggung. Ente kalau Habib benar, gak usah tersinggung. Saya lagi ngomong orang gak benar. Betul-betul? Ada oknum mengatakan, oknum Habib yang mengatakan Pasundan adalah milik Habib. Ada yang mengatakan Madura adalah diciptakan untuk mencintai Habib. Ini dari mana? Nanti kalau saya bicara itu gak benar, bisa ngaduh saya gak benci sama Habib, dasmu. Mana yang gak benar? Betul-betul? Jangan lakukan itu. Sebelum ente datang itu para ulama, para wali sudah ada di sini. Ada yang mengatakan, kalau sumpah tanpa Habib, Indonesia masih menjebak pohon. Ini kandang pembohong besar ini. Apa sebabnya? Para Habib datang abad ke-19, sementara Indonesia sudah Islam ratusan tahun. Jadi gak benar cerita itu. Ini gak benar. 25, ternyata sudah dibuktikan, ditunjukkan oleh Allah yang membubarkan PKI bukan Muhammadiyah, bukan Al-Insan, bukan Masawi, tapi Nahdlatul Ulama itu yang membubarkan Muhammadiyah, yang membubarkan PKI, yang membubarkan PKI justru NU. Itulah kehebatan Allah dalam memenangkan pasukannya. Saya baca ternyata pasukan Kanjeng Nabi yang ada di dunia yang tersisa adalah Nahdlatul Ulama dan Banser. Jadi ente kalau jadi Banser yang gagah, tiban belum sarapan udah lemes aja deh Banser Pamekasan. Udah matanya melotot aja nih, Gus Abbas kapan selesainya dasmu? Ya saya belum makan, Gus, saya juga sama belum dikasih sarapan sama panitia. Ya ente jangan melotot sendiri. Rok suka. Terus apa terus? Terus apa terus? Mau ngajak berantem apa ini? Saudara-saudara sekalian tuh, maka saudara-saudara sekalian, subhanallah, yang kita lawan bukan orangnya, yang kita lawan bukan Habibnya, ketidakbenarannya, kebatilannya itu harus dilawan. Kalau orang sebagai semacam Habib Umar bin Hafidz, seorang waliullah, yang lawan apa? Kita juga sudah kalah, belum lawan sudah kalah, sudah jadi wali. Kita selawat, makanya Simtu Duran Al-Imam Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsi ngalap barokah, karena dia orang waliullah. Habib Hussein Al-Habsi, Habib Soleh Tanggul, semua adalah ulama-ulama besar. Tidak ada urusan dengan beliau-beliau, kita akan bertabaruk kepada mereka. Tapi ini yang enggak benar, yang batil-batil, mulutnya harus disumpel oleh kita semua. Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad. Saya juga ngerti sama panitia.
Ini orang Pemakasan gak ada yang berani, makanya ngundang dari Cirebon, gitu aja dah. Saya bilang sama panitia nih, ini orang Pemakasan kecing-kecing amat, penakut amat. Gitu. Ini ada yang pro. Kalau beliau yang bicara saya percaya, karena beliau orang Banten sepercaya aja dah. Saudara-saudaraku, itu saudara-saudara. Nahdlatul Ulama melawan Orde Baru dipecundangi oleh orang-orang baru 32 tahun dimarginalisasi. Ngerti marginalisasi, Bu? Marginalisasi ngerti? Enggak ngerti? Ya udah lanjut. Enggak usah dipikirin dah. Ngerti enggak ngerti manggut-manggut beres. Dapat pahala. Saudara-saudara sekalian, 32 tahun Soeharto secara sistematis mengkebiri, memarginalkan NU, mengampleskan NU. Tapi saya tanya, yang hancur NU apa Orde Baru? Jawab. Orde Baru apa NU? Jawab. Orde Baru. NU semakin kuat, semakin berkibar. Sekarang Nahdlatul Ulama sudah memiliki cabang di internasional, lebih daripada 50 negara sudah dari NU, bahkan mampu meng-NU-kan Afghanistan. Apa Yahudi gak takut sama orang NU? Tahun yang akan datang Yahudi berhadapan dengan NU, Amerika berhadapan dengan NU, bukan dengan yang lainnya, dengan NU. Tapi saya yakin Yahudi dengan kelompok Wahhabina melawan Syria bisa menang, melawan Jordan bisa hancur, melawan Libya bisa hancur, melawan Yaman bisa hancur, melawan Afghanistan bisa hancur. Tapi melawan negara kesatuan Republik Indonesia, ada para wali, ada cucunya Rasulullah, nggak bakal bisa menang, hancur mereka. Nggak bakal menang. Makanya hati-hati ente kalau bicara Indonesia, hati-hati. Khususnya yang bangsa Hadrami dan Yaman ini hati-hati nih. Banyak zallatul lisan. Saya juga dari Hijaz, tapi saya juga dari pribumi. Walaukanna irumuhum blesekan wa kulituhum buseman. Betul lah betul. Saudara-saudara, ini kemarsuki walaukanna irumuhum blesekan wa kulituhum buseman. Ini min jumlah syarif ya. Like it. Saudara-saudara kan itu tidak akan menang lawan Indonesia. Lawanlah betul ulama hatta Yahudi. Tidak akan menang, saudara. Kenapa? Sudah dibuktikan. Begitu sudah antek daripada Yahudi datang di Indonesia dengan membina-bina apa yang sudah dilaksanakan oleh para ulama, para wali yang ada di Tanah Jawa, yang di Indonesia, di Nusantara, yang disebut dengan adalah pasukan Wahabi, membentuk satu pasukan yang disebut adalah Hizbut Tahrir. Walaupun ada Indonesianya, Hizbut Tahrir Indonesia dibungkus dengan jihad, dibungkus dengan takfir, dibungkus dengan dakwah wal irsyad, dibungkus dengan segala-galanya, dibungkus dengan amal ma'ruf nahi munkar, dihiasi dengan yang lain-lainnya, dibungkus dengan ibadah dan sunnah-sunnah. Tapi Allah tahu itu batil. Melawan NU hancur. Setelah HTI kemudian muncul lagi apa? FPI Front Pembela Islam. Di belakang yang gak tanggung-tanggung para habaib yang mengklaim dirinya sebagai cucunya Rasulullah SAW berteriak-teriak mulai melawan Nahdlatul Ulama, mencelek-celekan Kiai NU, berkata tidak benar kebatilan, walau karena mereka mengaku dirinya cucunya Rasulullah. Tapi Allah tahu gerakannya, harokahnya, cara-caranya batil di depan Allah, dihancurkan itu FPI. NU tetap berkibar, betul lah betul? Betul lah betul? NU tidak ada urusannya dengan FPI. Sebab yang menghancurkan FPI bukan NU, siapa? Allah. Betul? Betul! Yang mencintai habaib siapa? N? Yang menghancurkan FPI siapa? Allah, bukan NU. Mulut rewel amat. Salah terus orang Pamekasan kalau ngomong. Saudara-saudara, ini saudara-saudara sekalian. Maka saudara, jangankan FPI dan HTI, Orde Baru, Nahdlatul Ulama melawan kekuatan superpower sekutu tahun 1945 ada di Surabaya. Siapa yang berani melawan sekutu? Maju. Model kayak gini udah mundur aja kan. Dipaku sama Barokah aja bingung aja. Barokah ente. Mau ngelawan kualat ente. Udah ente gak bisa ngelawan udah. Goloknya turun semua dah celurit gak bisa lainnya apa? Kualat. Saudara-saudara kalian. Nahdlatul Ulama melawan sekutu. Sekutu itu kekuatan super power. Sampai detik ini tidak ada yang mampu melawankan sekutu. Subhanallah. Libya, Italia melawan sekutu, Italinya mundur. Di India, Inggris melawan sekutu, Inggrisnya hancur. Jepang, Nagasaki, Hiroshima dibom oleh sekutu. Hancur itu orang Jepang. Nahdlatul Ulama melawan sekutu di Surabaya. Kekuatannya lengkap, senjata NU tidak ada. Ini supaya ente tahu bahwa saya Nahdlatul Ulama itu mewarisi.
mewarisi Rasulullah di dalam masalah dusrah, yaitulah kemenangan dari Allah. Karena ente harus menang, supaya ente tahu, ceritakan sejarah masalah itu. Subhanallah, saudara-saudara sekalian, begitu ceritanya saudara-saudara sekalian. Sekutu dengan kekuatannya, Inggrisnya sudah menebarkan pamflet bahwa Indonesia diberi waktu 2x24 jam harus tunduk. Senjatanya yang sisa daripada Jepang harus diserahkan pada Sekutu dan Inggris. Masya Allah, bergeraklah kiai-kiai NU. Bung Karno ketakutan, Pak Dirmannya bingung. Akhirnya Bung Karno datang kepada Pak Dirman. Pak Dirman, kalau begini mah kita nggak mampu melawan Sekutu. Bagaimana kalau sementara ini Indonesia dikasihkan sama Sekutu, nanti kemudian nanti ada nego-nego lagi. Kata Pak Dirman, Pak Karno jangan seperti itu Bung Karno. Stop omongan Anda. Ya kita punya kekuatan, tidak punya kekuatan. Kita memang tidak punya kekuatan senjata Pak Karno. Kita memang sangat kurang persenjataan militernya. Tapi kita masih punya kekuatan senjata spiritual, yaitu adalah kaum santri Nahdlatul Ulama. Pertolongannya langsung dari Allah. Bung Karno langsung takbir Allahu Akbar. Betul. Mari kita ke Basim. Begitu ke Basim Asahi, Basim itu langsung muncul. Kemudian Basim menghubungi para ulama, para kiai, termasuk juga Mbak Abbas Buntet pesantren. Langsung setuju para ulama, kibarkan, turunkan resolusi jihad membela Indonesia adalah sama dengan jihad kita fisabilillah. Nah, tutul ulama. Begitu Basi mengatakan, ya ayuhan nahdiyun, wah nahdiyat, wah muslimun, wah muslimat, infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Cangcut tali wondo, icara layo, kibarkan bendera Anda, bintang 9 di atas kepala Anda, icara layo di bawah bendera merah putih sang saka, yang apa? Apa iya yang sangat barokah, di bawah panjinya para ulama, Sekutu mau menguasai kita, di belakangnya ada Inggris dan ada Belanda, akan menguasai negara kita kembali, akan merubah Indonesia, merubah agama kita, agama Islam, dengan mucat bismillahirrahmanirrahim, senjata apa adanya, bismillahirrahmanirrahim, di bawah panci para ulama, kita bergerak, sanggup mereka semua datang ke Surabaya, semua datang ke Surabaya, panggilannya menggema kemana-mana. Dari Pamekasan langsung jawab, siapa? Untuk apa? Mbak Asari sudah menunggu ada di Surabaya, mari kita para pendeta, para ulama, para kiai, kita berbaris, berkaca, sopan, pasukan, maju, jalan. Bangunin yang ngantuk maksudnya. Subhanallah, saudara-saudara sekalian, itu saudara-saudara sekalian. Kemudian saudara-saudara sekalian, dari Buntet pesantren datang langsung maju jalan. Padahal kiai memberikan senjata kepada bapak-bapak dan mbah-mbah kita, apa? Senjatanya apa? Enggak ada. Senjatanya cuma solawat. Makanya orang Wahabi, orang Inggris, orang Belanda, orang Yahudi paling tidak suka kalau ente solawat, karena itu adalah kekuatan yang sangat luar biasa dalam melawan musuh Islam. Makanya solawat sama orang Wahabi di bid'ah-bid'ah. Makanya ada orang di Pamekasan mengatakan solawat bid'ah, solawat bid'ah. Itu artinya dia adalah anteknya orang Yahudi untuk mengambil kekuatan orang Islam. Gablok sama kita sekalian. Jangan nggak berani kita. Betul-betul. Mbak Abbas langsung datang, pakai jalan putihnya. Itu semua orang dikasihnya solawat. Anak zairun lil huda war rasyad unadi syabab al jihad al jihad ubidul khana wal hawa wal fasad wa amdi ila Allah min duni zad siwa taqwa rabbi li yaumil ma'ad siwa taqwa rabbi li yaumil ma'ad. Aku pejuang agama dan bangsa, aku pejuang bentengnya ulama, aku pejuang Nahdlatul Ulama, ku panggil pemuda-pemudi bersama. Tegakkan keadilan kebenaran, mohonlah selalu ampunan Tuhan, mohonlah selalu ampunan Tuhan, mohonlah selalu ampunan Tuhan. Orang melepas kiai, kiainya ada yang pakai pedati, ada yang pakai kuda, ada yang pakai kereta, gerbong kereta. Orang yang ditinggalkannya nangis di kampung-kampung. Kiai hati-hati kiai, nanti yang kiai kira-kira bisa kembali lagi ke sini ngajarin kita-kita orang kiai. Iya, doain saja. Ini surau masjid dan pesantren dijaga ya Pak ya. Titip sama sampean. Iya kiai. Begitu kiainya pergi dia langsung menunjukkan air mata. Itu sisanya. Air matanya ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, ini harus dimenangkan di NU. Rawe rawe rantas jihad ning NU, malang malang putuk ngintil ning NU.
uning ati amanate kai titipan wali ajarane nabi ayum lepu kape jongan tilali ayum derek kape jongan tikerip. Begitu kiainya pergi, subhanallah, ada nangis. Selamat datang, selamat pergi, kami ucapkan kepada kiai, kepada kiai yang membimbing kami siang dan malam, petang dan pagi. Kepada kiai kami haturkan jiwa dan raga kami pasrahkan demi penuhi sebuah panggilan jihad yang mulia dan perjuangan. Itu hebatnya orang Madura, begitu takdirnya bergai. Marilah kita sambut semua panggilan NO yang telah tiba. Zaman dulu mah NO nah dotowel welama, sekarang NU sama aja. Betul lah, betul. Nah, betul, ulama cinta yang melawan sekutu sekarang dicatat dengan tinta emas. Profesor Dr. Snoop Hogrode bingung, Profesor Dr. Pantel juga bingung, apa maning baju jenderal malabinya tumbang di tanah Surabaya bingung. Bisanya nah betul ulama yang tidak memiliki kekuatan apa-apa, yang tidak memiliki senjata apa-apa, tapi di bawah naungan Tuhan yang Maha Kuasa, ternyata sekutunya mutlak ditumbangkan. Itu yang disebut dengan khususiyatul nubuah yang turun kepada para ulama NU, disebut khususiyatul wilayah yang membuahkan nusratum minallah. Makanya Rasulullah di dalam belakang belikatnya ada cap khotamun nubuah, tulisannya apa? Tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Kamu mau ada di mana-mana, mau ada di mana saja Muhammad, mau di mana saja Muhammad, sungguhnya kamu pasti akan aku menangkan. Nah, tutul ulama waris para nabi, maka nah tutul ulama harus menang, dan sampai kapanpun insyaallah nah tutul ulama pasti akan menang. Yang menangkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa ufawwidu amri ila Allah, wallahu basirun bil ibad, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.